Kepengurusan di Rakopalin ya menyatakan bubar dari Khilafatul Muslimin dan kembali ke pantuan NKRI. NKRI harga mati. Siang ini, jadi kami Kapolsek, saya Kapolsek Taluk bersama Tribilar dan juga didampingi dari Kesbangpol Kota Makassar, hadir juga dari Detasemen Densus 88 Mabes Polri, dari BIN Sulawesi Selatan. Hari ini telah melakukan suatu tindakan edukasi terhadap salah seorang warga Kota Makassar yang bermukim di Kecamatan Taluk, yang mana warga tersebut adalah bagian daripada kelompok aliran ekstrim yang disinyalir sebagai jaringan teroris, yaitu jaringan Khilafatul Muslimin, dan hari ini bertempat di kantor Kecamatan Taluk telah melakukan suatu tindakan edukasi dan menyatakan saudara Bakri Like sebagai anggota Khilafatul Muslimin yang ada di Makassar menyatakan diri kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang dapat saya sampaikan itu proses anunya Pak, dia diikrarkan kembali atau seperti apa? Tadi sudah menyatakan diri dengan mengucapkan suatu ikrar dan untuk berikutnya dia akan kembali lagi melakukan suatu ikrar dengan rencananya akan dilakukan oleh Kesbangpol untuk menyatakan pernyataan untuk kembali ke sejauh ini ada berapa jumlah mereka Pak di Kecamatan Taluk ini? Untuk sementara ada beberapa jaringannya, tapi sudah menyatakan diri semuanya, membubarkan diri dan sudah tidak tunduk lagi dalam jaringan Khilafatul Muslimin. Aktivitasnya selama bergabung di Khilafatul Muslimin itu seperti apa Pak? Jadi aktivitas yang dia sampaikan bahwa itu berupa suatu tindakan pengajian, ceramah agama dengan jemaah, perkumpulan jemaah untuk melakukan suatu tindakan-tindakan kajian Islam. Sampai dikatakan ekstrim, seperti apa Pak ekstrimnya? Apa ada upaya percobaan aksi-aksi teror misalnya? Ekstrim bahwa memang dari atas jaringan Khilafatul Muslimin ini sudah dianggap jaringan. Berarti dari pusatnya radikal, memang Pak Di? Dari pusatnya, dan Densus 88 Mabes Polri sudah mengatakan ini adalah jaringan. Teridentifikasi. Untuk mengenai masalah peran kami dari Tribilar Kecamatan Taluk untuk mengatakan bahwa ini ekstrim, kami belum bisa. Sudah kapan? Nanti untuk lebih jelasnya barangkali nanti yang kita diskusikan. Dari pihak kes Bang? Iya. Kes Bang Pol ada? Nanti barangkali ya nanti bisa nanti pada saat deklarasinya boleh di dipertanyakan kepada. Tidak ada sih Pak, sudah tutup ya? Sudah bubar. Apa mereka ada sekretariat atau apa memang Pak? Dulu ada kantornya, ada bangunannya di tempatnya di Jalan Daeng Tantur Rappu Kali. Dan sudah menurunkan
pamfletnya. Oh, sudah diturunkan balik. Sudah dibubarkan mereka, Pak. Mereka bubarkan diri. Kapan dibubarkan? Sudah membubarkan diri beberapa waktu yang lalu. Dan papan orang bicara juga dia turunkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.